terima. Terima. Penendang pertama. Masuk. Hantar lima. Raja Duta lagi. Nomor punggung 13 dari Persib, Raja Zulkarnain. Dia pemain dengan postur yang sangat kecil ini, namun beberapa kali menjadi momok menakutkan bagi benteng pertahanan lawan. Kali ini nomor 10 Nahir, Bang Nahir Nemo ya. Nomor punggung 86, saudara Irwan. Iya, pemain yang cukup senior nampaknya ini, Bang Irwan. Jaga gawang Dara Arlan nomor punggung 4. Masuk. Penendang ketiga dari Persib, nomor 7, Iron Man. Inilah dia Iron Man. Tendangannya kali ini mampukah mengeksekusi dengan baik, tidak menyia-nyiakan kepercayaan diberikan manajer klubnya. Iron Man nomor 7 Persib. Nomor punggung 2, Boim. Mandar FC. Dia Boim yang memang diberikan kepercayaan sebagai menteri keamanan, menjaga stabilitas keamanan pertahanannya luar biasa. Boim. Masuk.
Iya. Selanjutnya. Sekali. Tendang keempat. Waduh. Perseru nomor punggung 11, saudara Simon. Inilah dia Simon. Apabila eksekusi yang dilakukan saudara Simon ini tidak gol, maka secara otomatis Mandar berhak melaju ke babak selanjutnya. Mari kita tunggu bersama-sama. Kita masuk. Persiapan ada tahun-tahun yang akan datang. Kepada kedua tim yang akan berlaga di partai kedua, bersiap-siap. Iya.